Polis sedang merakam percakapan 5 saksi berhubung kes seorang hakim kanan yang didakwa berbogil di bilik tidur wanita yang telah bersuami. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya Muhammad Farouk Ishak, polis akan selesai merakam keterangan semua individu itu dalam tempoh terdekat. Beliau juga memaklumkan setakat ini polis sudah merakam keterangan 3 individu iaitu wanita yang juga pengadu dan anaknya serta hakim yang dilaporkan. Semalam Muhammad Farouk memaklumkan hakim kanan itu membuat laporan balas menyatakan dakwaan wanita berkenaan adalah tidak benar dan palsu. Laporan balas hakim itu dibuat beberapa hari selepas wanita terbabit membuat laporan polis berkaitan kejadian yang didakwa berlaku pada Ogos tahun lalu. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan atas kesalahan menggunakan kekerasan jenayah dengan niat untuk mencabul kehormatan.